Guys, ini adalah line up gaming terbaru dari Acer, iaitu Acer Nitro V15. And selepas benchmark dan guna dia dalam 2-3 hari, saya dapat simpulkan yang ini adalah laptop gaming budget terbaik untuk 2024. Seriously, kalau anda tak nak tonton video saya ni pun, anda kena percaya yang laptop ni, dia punya performance baik dari segi gaming, dia punya thermal and of course, dia punya aesthetic memang AAA lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Macam biasa, first kali saya nak tunjuk kepada anda dia punya luaran. Saya nak racun anda tentang dia punya estetik terlebih dahulu. Perkenalkan, ini adalah Acer Nitro V15 gaming laptop terbaru dari Acer, menggantikan Acer Nitro 5. Berbeza dengan Acer Nitro 5, Acer Nitro V15 ni lebih sleek, nampak lebih nipis and lebih elegant. Gaming vibe tu ada tapi tak boleh nak fight dengan Acer Nitro 5 sebelum ni. Belakang dia ada corak aurora grey blue, memang cantik. Lagi-lagi kalau kena pantulan warna purple ataupun warna pink, logo dia macam sedikit potongan dari logo Acer Predator gitu. Ada perbezaan tapi saya boleh kata dia diinspirasikan dari logo asal Acer Predator. Nampak huruf N kan? Overall, design dia bagi saya cantik. Combination antara gaming dan elegant gitu. Keyboard laptop ni menyala dengan LED yang berwarna putih. And to be honest dengan anda, saya tak suka dengan layout yang Acer guna dekat Acer Nitro V15 ni. Anda perhatikan bahagian arrow key. Arrow atas dan arrow bawah, saiz dia tu dibahagikan dua dengan saiz satu keycap. Senang gila untuk kita typo, susah untuk kita adapt. Tentang dia punya input output connection pula, belah kanan datang satu combo audio jack dengan satu port USB-A 3.2 Gen 1. Lepas tu belah kiri ada satu DC in, ada satu LAN port, satu HDMI, dua USB-A 3.2 Gen 2. Lepas tu ada satu USB-C Thunderbolt 4. Wi-Fi dia dah pakai Wi-Fi 6 speaker. Dia punya sound system tu support DTX:X Ultra. Syok untuk kita guna layan lagu. Size screen laptop ni ialah 15.6 inci, panel jenis IPS lengkap dengan Acer Com5 View, kaca jenis matte, resolution Full HD standard, ada overdrive 3 ms, dan dia punya refresh rate adalah 144Hz. Warna yang kita nampak dekat laptop ni terang dan meriah, syok untuk anda layan movie ataupun main game. Semua warna ada. Lepas tu dia punya image pun sharp. Combination 15.6 inci dengan Full HD memang nice lah. And kalau nak main game gelap pun tak ada masalah, kita still boleh identify mana objek dengan mana background dengan sangat bagus. Movement animation yang kita nampak tu smooth sebab dia punya refresh rate tinggi, dan yang penting tak ada tearing walaupun kita gerak laju-laju. Ini graf gaming yang saya dapat untuk Acer Nitro V15 yang guna Intel Core i5-13420H dan RTX 4050. RAM dia 8GB DDR5 dan dia punya storage dia pakai NVMe SSD PCIe 4 512GB. Anda boleh pause kalau anda nak tengok graf ni dengan lebih lama. Cuma saya rushing sikit. Saya nak tunjuk kepada anda live benchmarking supaya anda lebih jelas part mana dia punya FPS to drop, part mana FPS dia stable gitu. Apa-apa pun saya dah buat timestamp supaya anda boleh skip ataupun jump ke part yang anda nak tahu sahaja. Okey, kita mulakan sesi benchmark kali ni dengan Dota 2. Setting yang saya guna adalah best looking. Cuma dekat sini saya baiki dia punya frame rate maksimum ke 240. Walaupun takkan sampai 240, saya sudah main lebih kurang dalam 14 minit dekat bahagian atas. Now kita hunt. Satu guys, anda perhatikan suhu prosesor dan juga FPS. Seperti yang anda dapat tengok, suhu prosesor untuk laptop ni sangat-sangat cemerlang walaupun saya dah main dekat. Oh, 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 oh. Aduh. Ini mati guys, ini mati guys. Aduh ya. Tapi okey lah, anda boleh tengok dia punya FPS tu tak drop sampai 50, masih kekal 60. Alright, makan sedut, 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 sedut.
Aduh. Oh, nice. Mati dia. Nice. Untuk laptop ni, saya dah set dia punya performance ke full. Bunyi kipas tak payah cerita. Memang kuat gila. But in return, kita dapat satu laptop yang dia punya thermal performance sangat-sangat nice. Oh, ramai-ramai. Ha, sedut, sedut. Boleh tu, BS tu boleh. Aduh ya, Jakiro, bunuh dia, Jakiro, Jakiro. Jakiro. Oh, nice, 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 nice. Just nice, just knife. Tiga ekor, tiga ekor. Kita tengok, kita tengok. Boleh sedut tak? Mati, mati, mati. Saya tinggal sekor je. Kalau kena tarik dengan push ni, memang nazak ni. Jadi tadi untuk Dota 2, anda boleh tengok dari segi performance gaming tak ada sangkut-sangkut langsung. Untuk dia punya thermal performance pun saya bagi good job lah. Memang nice. Kita pergi kepada game yang kedua. Untuk game yang kedua ataupun Apex Legend, ini adalah setting yang saya test. Saya cuba tinggikan yang mana boleh. Anda abaikan bunyi bising sebab laptop ni dia punya kipas tu noise gila punya lah. Okey, kita akan terus main. Anda boleh tengok ketika terjun dari jet tu, dia punya FPS dalam 120. Suhu prosesor tinggi juga. Alamak, saya tak tahu berapa lama saya boleh bertahan untuk kali ni disebabkan semua orang turun dekat sini. Alamak, subhanallah. Allahu akbar. Jap, 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 jap. Galut, galut. Okey, okey, saya dapat pistol yang great. Okey, saya dapat dah pistol yang nice. Pistol yang nice. Ada dua hostile. Saya perlukan lagi peluru semua. Saya rasa enemy ada dekat sini. Oh, ramai. Sakit. Uish. Bapa lah, one hit. Power gila. Aduyai. Ada dua ekor dekat sini. Anda boleh tengok frame rate ketika kita main memang tak drop langsung. Tak go for below 100. Harapnya dia tak nampak saya. Ya Allah, jangan bagi dia nampak saya. For sure nampak lah ni kan. Okay, okay. Nice, nice. Ada yang cuba datang tolong saya. Wochi datang tolong saya. Thank you. Nampak tak? Serius tak muka? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, mati guys. So, ini adalah untuk Apex Legends. So far, gameplay yang dia bagi kepada kita pun memang nice. Kita pergi kepada game yang ketiga, guys. Okay, untuk Valorant ni, setting saya cuba tinggikan yang mana boleh lah. Ini semua high. Lepas tu, vsync saya off. Yang lain tu adalah seperti yang anda dapat tengok. Of course, resolution kita adalah Full HD. Lagi 16 saat sebelum kita mula. Kali ni, saya akan tunjuk betapa hebatnya saya main Valorant ni, guys. Mati hidup, mati balik. Oh. Mati hidup, mati balik. Allahu Akbar. Hari ni memang saya dalam keadaan yang terbaik lah. Okey, lari. Nice lah, FPS pun memang tinggi, stable. Sambil bercakap pun boleh kill. Memang pro lah. Saya rasa saya memang dilahirkan untuk main Valorant lah. Takkan dia tak perasan saya tembak belakang dia tadi kan? Lompat lagi. So,
Untuk Valorant memang tak ada masalah langsung lah. Kita pergi kepada next game. Untuk GTA 5, setting yang saya guna sekarang boleh kata high jugalah. Semua very high, very high. Yang mana ultra, ultra basically default setting untuk very high punya. Kita tengok dia punya performance macam mana. Kita drive dahulu baru kita lakukan kerosakan. So anda boleh tengok FPS bermula dengan 60 dan ke atas. Kita masuk ke dalam bandar dengan keadaan sekarang, dengan pemanduan yang berhemat sekarang, tak ada berlaku sebarang lagging ataupun delay stuttering, tak ada, memang okey. FPS pun dah naik ke 70 sebentar tadi. Sekarang dia maintain, dia turun balik. Oh no. Sekarang dia maintain 8. Naik ke 80 guys. Suhu untuk processor 60 ataupun tadi ada pergi juga kan ke 80. Ini masuk ke dalam, lompat sikit. Kita lakukan stun. Kita keluarkan kita punya bazooka terlebih dahulu. Kita tembak, kasih meletup satu tempat. Dua kereta sekali meletup . Kita tunggu polis datang. Ini kita tembak juga. Salah. Saya nak tembak lori yang besar ni, trela ni. Tapi tak dapat, tersalah. Aim yang tak bagus. Dua bintang sekarang. Kita nak naik motosikal kita. Alhamdulillah tak ada orang langgar lagi. Tu polis. Kena tak? Tak kena. Kita naik dulu ke atas. Ada polis. Tembak. Nice. Itulah pejuang untuk negara. So, mesti ada kapal terbang dah. Kapal terbang. Helikopter. Helikopter ada belah kiri. Saya suka tembak helikopter ni. Tak nampak. Tapi banyak polis dekat sini . Kita bunuh dululah. Yang mana boleh bunuh tu kita bunuh dulu. Allahu Akbar. So untuk GTA 5 pun tak ada masalah untuk anda main dengan very high setting. But default punya very high setting lah. Tak ada turn on yang lain. Just follow apa yang sistem tetapkan kepada kita. Last kali kita test dengan game AAA. Game yang berat, iaitu Cyberpunk. Sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda. Ini adalah bunyi bising dari kipas Acer Nitro V15. Memang tak boleh bawa bincang lah. Untuk Cyberpunk ni, kita test dengan preset Ultra. Tadi saya try turn on dia punya RTX. Memang tak boleh main lah. Jadi kita main dengan Ultra. Lepas tu yang lain tu kita bagi system set kepada kita. Seperti yang anda dapat tengok sekarang, kalau Ultra ni kita bawa kereta dapatlah 60 fps macam tu. Ini adalah kereta polis. Cantik juga kereta ni. Nampak tough gila. Tapi ada kesan-kesan accident, kerosakan-kerosakan yang saya pernah buat sebelum ni. Mantap guys. Kita akan teruskan kerosakan kita. Cuma kita kena masuk bandar dahulu. Bandarnya kalau ikutkan, jap saya dah terlepas ni. Kita pusing saja. Ada stuttering sebentar tadi, anda boleh tengok . Kalau saya buat laju macam ni, okey, tak ada lag lagi. So kita kena cari, kita kena masuk bandar, nampak tak? Cahaya-cahaya dekat atas tu, dekat situlah yang kita kena pergi. Baru kita dapat tahu performance sebenar Acer Nitro V15 yang saya review ni dengan Cyberpunk. Tengok dia punya FPS pun dah drop. Tadi ada starter kejap, dia jatuh ke 30 something. Saya tak perasan, saya langgar. Drop dah 20 lebih dah. Nampak 19 pun ada. Kalau dekat luar bandar tu boleh main Ultra lagi lah. So sekarang bila dah banyak kereta, banyak texture ni, dia perlukan dia memang drop banyak. So 28 ada. Ini kawasan utama lah. Saya panggil ini adalah kawasan utama yang akan menguji. So 18 dekat sini. Saya akan rendahkan dia punya grafik kepada, kita go for medium je. Kita nak tengok adakah medium memberi kesan. So grafik untuk medium pun nampak lebih cantik lah. So sekarang 53. Kita balik ke tempat tadi dekat ikan tu, dekat ikan emas. Kita nak tengok berapa FPS di kawasan tersebut sebelum kita lakukan kerosakan. Tengok pun lebih lancar, lebih sedap lah bila kita set kepada medium ni. Dia punya grafik, yes, ada drop sikit dari segi detail tu, tapi overall gaming experience nampak smooth, cantik. Dia punya FPS pun tak drop ke 30 lah, memang kekal dalam 40 lebih macam tu. Why not kita lakukan kerosakan di sini.
pistol apa? Oh, tadi dia sebentar keluar tadi. Pam, tembak sini, tembak sini. Oh. Pam, ini pun kita tembak. Mati tak? Saya nak naik ke atas tu. Sekarang tak ada orang report saya kepada polis lagi. Kita kena tembak lagi orang supaya polis datang. Baru cok untuk kita berperang lah. Tapi setting yes, 50 medium setting. So far okay. Apa yang langgar-langgar ni? Eh, tak mati lagi. Okay sangat-sangat lah. Performance macam ni actually okay sangat-sangat. Medium. Suhu pun tak tinggi sangat. Suhu sekarang dalam 70. Anda kena tahu, untuk laptop ni, kalau tak cecah 70 tu consider gila mantap lah. Dia bukan macam PC. Laptop gaming standard temperature dia dalam 80. Tapi sekarang below 70 lah. Below 70. Tembak. Oh, tak kena, tak kena. Jalan-jalan ada orang bunuh. Itu benda biasa, benda biasa. So, kita dah nampak dah. Ikan emas. Eh, pakai baju sama. Ni mesti dari company sama ni. Jadi kita dah lenjan dekat 3 jam Acer Nitro V50 ni main dengan beberapa game seperti yang anda dapat tengok. Performance gaming memang tip-top. Kalau Cyberpunk nak best, anda kena set kepada medium. Dia punya thermal performance yang ni mantap gila lah. Cuma untuk dapatkan thermal performance yang mantap tu, dia bagi kepada kita bunyi bising dari kipas yang super bising lah. Memang tak boleh bawa bincang, the best way untuk anda dapatkan gaming experience terbaik dengan laptop ni adalah dengan cara guna earphone ataupun headphone. Kalau tak, annoying guys. Dia punya bising tu, saya boleh kata ini adalah laptop yang paling bising untuk 2023 dengan 2024. Bukan sepanjang 2024 saja, tapi kalau kita gabungkan dengan 2023, banyak gila laptop yang dikeluarkan pada tahun lepas. Kita susun satu persatu, yang paling bising adalah Acer Nitro V15 yang ada dekat depan saya. Cuma sekali lagi saya nak ingatkan kepada anda, in return, dia bagi satu thermal performance yang mantap guys. Yang ni kita patut puji. Okay, sebelum saya tutup video ni, saya nak kongsikan dengan anda performance storage Acer Nitro V15. Actually untuk tahun 2024, kebanyakan laptop gaming dia dah datang dengan storage yang laju lah. Dia punya read speed tu boleh cecah 3000 MB per second. Tapi performance storage untuk Acer Nitro V15 ni mind blown bosku. Read speed dia boleh cecah 5000 MB per second. Manakala untuk write speed dia boleh cecah 3000 MB per second. Betul-betul laju campelesit. Acer memang bagi kepada kita sebuah masterpiece, sebuah laptop gaming bajet terbaik bawah RM4,000 Malaysia dekat Acer Nitro V15 ni. Baik dari segi dia punya gaming performance, dia punya thermal performance, or even dia punya aesthetic. Memang cantik, sleek and ada vibe gaming tu guys. Isu dia dekat bunyi, yang mana isu tu kita boleh kontrol balik. Kita boleh beli earphone, kita boleh beli headphone, dan kita tak payah nak annoying sangat lah dengan dia punya bunyi tu. Dia punya speed fan cecah 7000 RPM. That's why noise yang dikeluarkan tu agak tinggi. Apa-apa pun, seriously, kalau anda sedang cari sebuah laptop gaming budget, saya highly recommend anda beli Acer Nitro V15 ni. Mungkin ada di antara anda fikir macam, oh, habis cerah ni dibayar oleh Acer. That's why dia exaggerate, dia racun gila-gila beli Acer Nitro V15 ni. To be honest dengan anda, jujur saya kata memang Acer tak ada suruh saya review, Acer tak ada bayar saya untuk buat video ni. Saya pinjam stok demo Mona Lisa, saya test sendiri and saya rasa ini adalah laptop gaming paling berbaloi untuk anda beli tahun 2024. Link beli ada dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.